Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas Diajeng, jumpa lagi di My Satri Channel. Kali ini depan saya ada sebuah handphone Infinix ya. Ada Infinix Hot 9 ya. Dengan OS Android-nya Android 10 atau Android 10. Dimana dia mengalami lupa pola ini. Di si user ini udah berkali-kali masukkan pola atau sandi pin yang salah. Baiklah teman-teman, kita akan hapus pola ini tanpa menggunakan PC ya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di My Satri Channel. Langsung saja teman-teman, langsung saja power off ya atau matikan handphone. Setelah handphone benar-benar mati, kita akan masuk recovery mode ya atau ke fastboot dulu dengan cara tekan dan tahan tombol power dan volume atas bersamaan. Setelah muncul Infinix, lepaskan tombol power, tetap tahan tombol volume atas. Setelah muncul logo merah ini ya, lepaskan semua tombol ya. Kita masuk recovery mode dengan tekan tombol bersamaan, tombol power, volume bawah, dan volume atas berurutan ya. Lalu lepaskan bersamaan juga, 1, 2, 3, lepaskan. Jika belum berhasil kita ulangi ya, mungkin tekannya kurang lama ini. Tombol power, volume bawah, diikuti volume atas berurutan ya, tapi melepaskannya bersamaan. Oke, coba lagi ya. Bismillah. Mungkin belum baca doa ini. Power, volume bawah, volume atas, tekan dan lepaskan. Nah, berhasil teman-teman. Kita berhasil ini, udah masuk recovery mode. Dengan cara ini kita akan wipe ya atau hapus data di sini. Teman-teman harus ikhlasin semua data yang ada di dalam internal handphone ini karena semuanya akan terwipe ya atau terhapus. Kita klik ke bawah lalu kita lakukan factory data reset. Klik OK untuk konfirmasi dan dia sedang melakukan factory data reset ya. Oke, udah berhasil kita wipe data. Setelah itu kita bisa wipe charger partition ya, ini opsional saja. Untuk merefresh HP atau juga langsung bisa arahkan ke reboot system di sini. Oke, gulir atas bawah dengan tombol volume ya, dan untuk konfirmasi tombol power. Handphone sedang reboot atau booting, kita tunggu beberapa saat hingga muncul ke home screen apakah handphone berhasil kita reset kunci polanya. Dan tutorial ini bisa diterapkan pada lupa kunci pola, pin maupun sandi ya, sama saja intinya enkripsi pada handphone. Teman-teman bisa dicoba pada handphone Infinix tipe lainnya. Oke, sudah masuk ke home screen ya. Kita coba di sini kita setting ya, karena setelah kita reset biasa kita setting seperti handphone baru. Kita setting di sini ada bahasa ya, tapi pilih bahasa kita itu bahasa Inggris tentunya atau bahasa Indonesia yang teman-teman hafal atau bisa ya. Pada tahap ini ada kemungkinan setelah kita reset pola pin maupun sandi, dia minta akun Google ya atau terkena FRP. Apakah dia minta FRP? Coba kita lihat. Oke, sepertinya dia tidak minta akun Google ya, dan sepertinya tidak ada akun Google pada handphone ini. Jika teman-teman pada tahap ini terkunci lagi di akun Google atau terkena FRP ya, yaitu factory reset protection, insya Allah di lain waktu saya akan bikinkan videonya cara bypass akun Google pada handphone Infinix Hot 9 ini. Oke, berhasil teman-teman, kita sudah hard reset kunci pola, pin maupun sandi ya yang lupa pada handphone Infinix Hot 9 ini. Kita sudah berhasil hard reset kunci polanya. Oke, kita coba reboot apakah terkunci kembali. Thank you.
coba teman-teman. Oke, terbuka ya sepertinya, dan sini ada menyiapkan ponsel ini kalau RP Infinix biasanya kayak gini ya setelah di reboot. Nah, di sini sudah tidak lagi minta kunci pula ya, karena kunci pula sudah kita hapus atau kita hard reset ya. Dan apakah kunci pula error pada settingan di sini? Kita akan coba buat pula lagi atau keamanan. Saya coba pin di sini. Saya buka atau saya bikin pin baru. 1234 saja contohnya ya. Oke, pin sudah jadi. Kita coba lock screen apakah bisa? HP terkunci lagi. Oke, berhasil ya. Ternyata setelah kita reset tidak ada pengaruh ya, jadi aman ya, kita bisa bikin pola pin maupun sandi yang baru. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa yang baru gabung di My Satori Channel, ditunggu subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman semua nggak ketinggalan tiap My Satori upload video tutorial yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak butlub, gak maco. Matur suun.